Personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, mencopot sejumlah poster bergambar bakal calon Presiden Ganjar Pranowo. Poster Ganjar Pranowo itu dipasang untuk menyambut kunjungan Ganjar ke Kota Pematang Siantar pada Sabtu, 11 November 2023, siang sekitar pukul 11.50 waktu Indonesia Barat. Pantauan di lokasi, sejumlah poster berukuran kecil mulai dipasang sejak Jumat, 10 November 2023, malam hingga Sabtu pagi di sejumlah titik di pusat kota. Belakangan, personel Satpol PP mengendarai mobil Dalmas patroli lalu mencopot poster-poster bergambar Ganjar Pranowo bertuliskan, "Tuanku ya Rakyat." Poster berukuran kecil itu semula dipasang di tiang lampu listrik dan pohon pinggir jalan. Video pencopotan poster itu juga beredar di media sosial. Fenomena pencopotan poster Ganjar Pranowo sebelumnya juga terjadi di Bali pada 31 Oktober 2023. Saat itu, banyak baliho dan bendera partai politik terpasang saat Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan kunjungan kerja dari Denpasar hingga Gianyar pada Selasa, 31 Oktober kemarin. Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mengklarifikasi hal ini. Menurutnya, baliho dan bendera berunsur politik yang terpasang saat kunjungan Jokowi tidak hanya milik PDIP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.